Okay, pandangan Dr. Roland about carnivore diet. Ni Dr. Roland punya favorite. Sebab ada pandangan kata plant ni actually ada accumulate toxin yang berkumpul dalam badan. Macam mana tu? Okay, so satu soalan yang saya suka berkenaan dengan carnivore diet ni, I think dia kena faham bukannya 100% dia kena makan carnivore. Sebab carnivore punya diet ni ada lemak juga. Ada protein, ada connective tissue yang actually work as fiber. Okay, so you can take carnivore diet dengan exclusion kepada your own genetic punya predisposition. That means ada orang dari segi genetik dia memang tak sesuai pun untuk makan too much of protein ataupun meat based. Tapi ada kategori-kategori orang yang memang sangat sesuai untuk dia ambil protein based ataupun more meat based punya diet. Tapi itu pun ada juga apa jenis meat. Adakah daging putih ke, daging merah ke, telur and everything. Saya ni tengah buat banyak reading and macam Azwan buat, I pun tengah buat banyak work around experimentation dengan patient I untuk eliminate certain food and increase certain food, and saya dapat memang dapat nampak result. Even pada badan saya sendiri pun eksperimen tu masih berjalan. And I boleh tahu macam mana I punya fokus bila dapat gula, macam mana I punya fokus energy I bila dapat makan daging lembu, bila makan ayam, bila makan ikan. I know the mental state, the energy state and everything. So I sangat bersetuju dengan understanding your diet. Tapi for me, apa yang saya nasihatkan tu, this suggestion ataupun pertimbangan untuk buat diet secara sendiri ataupun custom made diet ni kena ada discussion with physician ataupun doktor yang betul-betul ataupun dietitian yang betul-betul mahir dalam bab ni. Jangan pergi kepada doktor yang ataupun physician yang kata makanlah food pyramid tu, makanlah ni, makanlah tu, tak ada apa-apa masalah, ambil ubat antihistamin sudah cukup. Tak ada. There is certain food yang memang akan increase histamin, yang ada certain food yang akan decrease histamin. Ada orang boleh ambil, ada orang tak boleh ambil. Itu semua bergantung pada genetik, bakal, keturunan, jenis darah, lifestyle, susur badan, everything. So it's not just macam ambil tak boleh. We have to plan it. Okay, aku